Oh, jadi ya Cama tuh ngomong, kan aku ajak collab. Cama mau enggak collab tanggal segini-segini? Terus Cama bilang, "Wow, I'm free." On pip 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 pip. Tapi studio lagi enggak free. Jadi gimana kalau date gitu? Nah, terus aku kira tuh date-nya itu tuh date tanggal. Bukan date ini, date kencan gitu. Ya biasalah. Si Cama tuh kayak, "What about date?" gitu. Aku kayak, gimana dengan tanggalnya? Aku pikir gitu kayak, terus ah, tanggal segitu oke kok buat collab. Terus Hacaman tuh bilang, maksudnya tuh, ayo kita pergi ke suatu tempat. I mean, let's go somewhere together. Gitu. Terus kayak, oh, date yo, shopping gitu, mau ngapain nih? Terus Hacaman bilang, let's go shopping. Where do you wanna go? Terus aku kayak, aku bingung. Terus ya aku bilang aja, I love cute stuff. Pokoknya anywhere. Tiba-tiba si Hacama jreng message-nya. Oke, okay, let's go Unko Museum. Terus aku kayak, anjir. Sumpah, ke museum tai. Kayak kamu enggak expect aja sih. Kamu tahu emang ada museum tai ya. Menarik sih, menarik, cuman kayak enggak expect aja. Dia tiba-tiba kayak, "Iya, yuk ke museum tai yuk." Gitu. Terus pas kita di museum tai, ya sambil ngakak-ngakak gitu kan kayak, anjir begini ya, get masuknya tuh kayak apa ya? Ada rada bunyi-bunyi tainya gitu deh, pokoknya kreatif banget sih museumnya guys, sumpah itu kayaknya rekomend banget kalian kalau ke Jepang, ke Tokyo ya, ke Unko Museum ya, experience sih. Aku tanya, kenapa kita kesini? Terus dia bilang, ya soalnya Kubo kan bilang suka yang lucu-lucu. Jadi Unko Museum kan lucu. Iya. Anjir, museum tai, coy. Terus ya udah, oke. Terima kasih atas rekomendasinya. Itu tapi emang lucu-lucu, coy. Ada tai kucing. Maksudnya bukan tai kucing, guys. Kucing tapi bentuknya tai. Ada dinosaurus tai juga. Gede tainya. Tapi ada ekornya, ada punuk-punuk dinosaurusnya juga. Terus ada kayak game-gamenya juga. Ya stop, sorry. Tapi emang, disangka ngomong jorok gua kan. Tadi ada yang bilang suruh cerita tentang Deta Mahacama, nih gua ceritain sih, suruh stop. Museum, Unko Museum tuh ini beneran lucu guys. Emang dibuat untuk anak-anak. Sumpah pas masuk ke museum Unko itu, Unko tuh ya, tapi aku sebut Unko aja biar kalian enggak. Pas masuk Unko Museum tuh anak-anak semua, anak-anak ditemenin sama orang tuanya. Cuman aku sama Hacama aja kayak, apa nih bocil-bocil ini nih? Yo, ngapain mereka di sini? Rasanya tuh kayak gitu guys. Tuh anak-anak semua, emang lucu guys, emang lucu. Kok gue suka banget estetiknya ya, estetik banget guys. Buat foto-foto bagus itu Unko Museum. Masih Astarach pertanyaannya.